Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini menerima kedatangan kawan-kawan dari BRI dipimpin oleh Mas Lutfi. Lutfi selaku kepala cabang BRI Kutai Timur. Nah, untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan seluruh masyarakat Kutai Timur mengucapkan terima kasih kepada BRI Peduli yang tadi pagi sudah membagikan 1000 masker di pasar dan hari ini juga menyerahkan bantuan kepada pemerintah dari BRI untuk masyarakat Kutai Timur. Terima kasih. Terkait dengan instruksi Pak Presiden dan Pak Bupati kemarin, surat yang untuk merestrak nasabah yang terdampak COVID-19, alhamdulillah sudah kita lakukan sampai dengan hari ini yang kita bantu nasabah untuk meringankan angsurannya total 8,3 miliar Pak untuk wilayah Kutai Timur. Jadi dari ujung Sangatta, dari Teluk Pandan sampai ke arah Kongbeng itu kita sudah bantu dan itu akan masih terus berjalan Pak. Jadi setiap hari ada yang kita ringankan angsurannya. Jadi saya terima kasih bahwa pertama BRI begitu kita buka dirikan Sangatta sebagai kabupaten baru, BRI sudah terdepan. Kedua, tahun 2006 atau 2008 ketika itu saya masih asisten 2, saya membuka BRI Kombeng yang dulu masih cabang Berau. Alhamdulillah di sana juga perputaran uang cukup bagus, jadi belum ada orang berani investasi, memberikan kemudahan pada masyarakat, BRI lebih terdepan, BRI untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih, apalagi ini merupakan BRI terbaik, tapi jar orang Jawa itu nyuwun sewu. Ini saya bikin surat lagi nih, untuk keringanan ASN yang pinjam. Siapa tanya ada ASN yang menggadaikan apa menyekolahkan. Oh, iya. Nah, kalau ibaratnya waktu kami kuliah itu nyekolahkan. Sekolah. Nah, sekolahkan SK-nya, nanti ada surat saya lagi mohon. Siap, siap. Keringanan, terima kasih. Siap, Pak.